Hai, saya Mama Azad Zahab bin Bujang dari kumpulan 4 dan ahli kumpulan saya terdiri daripada Umar Mujahid, Anita Anak Gunjab dan Friendin Dev. Jadi, kami akan tunjukkan cara untuk breed ikan betta. Ikan betta adalah karnivor ataupun boleh menjadi omnivor. Untuk mengenali jantina ikan betta adalah ikan betta jantan mempunyai warna yang lebih menarik, mempunyai sirip yang panjang, saiz besar dan lebih bersifat agresif. Manakala ikan betta betina mempunyai warna yang kurang menarik, saiz kecil dan mempunyai sirip yang kecil. Maksimum saiz ikan betta dalam 11 cm. Suhu air untuk ikan betta adalah 22 hingga 29 darjah Celsius, manakala pH adalah 6 hingga 8. Ikan laga merupakan sejenis ikan air tawar yang dipelihara di dalam akuarium. Ikan laga hidup dalam air yang bergerak perlahan dengan jumlah kandungan oksigen yang ideal. Agak sukar untuk meletakkan ikan laga jantan dengan ikan laga yang lain karena ia amat mengawal ruang, wilayahnya dan semestinya ia akan berjuang sehingga ke akhir hayat untuk mempertahankan wilayah tersebut. Manakala ikan laga betina juga bersifat untuk mempertahankan wilayahnya, namun sifat ini tidak begitu lama berkekalan dan tidaklah menunjukkan sifat terlalu garang seperti ikan laga jantan. Peralatan dan bahan yang kami sediakan yaitu daun pisang, botol yang telah dipotong separuh, scooping net, bekas dan daun ketapang.